Assalamualaikum. Ya, sobat gue, salam jumpa dengan kita ya, Eko dah, Tenja yang baik ya. Ini ada sepeda apa ya namanya, putra kesayangan ya, 2 unit ya, dari orang tuanya ini di apa namanya, dihidupin lagi. Tadi ini kawan-kawan kita nih, ya, putra-putranya nih yang masih ya. Semoga sehat selalu ya, bahagia dengan keluarga semuanya ya, amin. Ini sepedanya udah kena cor-coran kali ya. Jadi ini sepeda udah mati guys, jadi udah kita lap-lap ya, kemudian ganti komponen, di upgrade ya guys. Namanya sepeda standar ya, buat bocah ya, jadi cukup dengan Shimano Tourna ya, pokok jalannya ya. Ini yang kepake cuma frame fork, stang, saddle, itu pun diganti wheelset, jadi ban-bannya diganti, komponennya ganti, tapi yang biasa sajalah, biasanya udah lumayan pakai Shimano Tourna, pokok Shimano lah ya, untuk anak-anak kuat. Jadi kalau lama nggak dipakai kemudian ngongkrok doang, jadi kerusakannya jadi banyak, rantainya kaku, sprocketnya karat, pedalnya buset luar biasa, udah nggak layak pakai ya. Tapi ya sama kita ya biasalah, kita poles, kita upgrade guys. Tadi tuh sepeda lipatnya sudah selesai ya oleh Mas Rohim dengan teman-teman yang lain, kan hari Sabtu kita padet tuh. Ini aviator ya, punya abangnya guys. Ini makasih banyak nih sudah subscribe sama kita nih. Semoga cita-citanya terkabul, cita-citanya terkabul semua. Amin. Nah, ini kita pasang RD-nya. Kita coba tuh semua turunannya gerak tuh. Tet-tet-tet. Ya, bisa smooth. Nah, ini dicoba juga tuh sama si adiknya ya. Tadi sama ayahnya bertiga ya, main ke bengkel hari Sabtu, kita lagi padet ya. Alhamdulillah kepegang juga, selesai juga. Kembali lagi ke sepeda yang aviator punya abangnya. Ini tadi RD-nya sudah kepasang, kemudian FD-nya. Kita keras-keras, ini inner kabel ya, walaupun sepeda aviator inner kabel. Ya alhamdulillah kita yang megang, jadi mudah ya guys. Karena kabelnya itu lewat dalam, yang lama dicopot, nah itu kawan kita tuh. Diganti yang baru, dan nariknya alhamdulillah jadi agak mudah. Nah, ini krennya kita ganti. Sorry banget nih, kita pakai kaos kutang yang Jakarta panas, kita kan di halaman, jadi ya begitu dah, kempringet ya. Semangat ya, kita pasang krennya guys, pasin BB nya masih bagus. Yang misalnya beli sepeda seharga upgrade gitu, cuma kan nanti harus rubah juga komponennya kan plastik, kalau ini diganti yang aluminium ya krennya ya. Nah ini kita pasang pedalnya guys, ini tutorial pasang pedalnya, gerakan lambat ya, yang R kanan, R kiri ya, masangnya ke depan arahnya ya, gerakan lambat, pelan banget, lemot banget ya, buset lemot banget geraknya, lemot banget. Oh iya, sudah pada subscribe belum? Yang sudah makasih ya, yang belum segera ya, bareng-bareng kita saling support ya, kita maju bareng ya, ikutin zaman ya, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan, tentunya gitu loh, sampai subscribe itu untuk kebaikan buat kita semuanya, amin ya. Nah, akhirnya kita pasang sampai keras ya. Oh, harus keras begitu, kalau nggak keras dia copot. Walaupun bukan holotek tetap loncer ya, bottom bracketnya ini bebek kotak, tetap lancar ya. Kalau buat anak-anak ya cukup lah, anak remaja mah ya, kalau buat orang-orang dewasa yang suka kompetisi balap orang-orang pedang ini, sepeda gini buat ke puncak ya jangan, dibanding dinding ya. Ini sepeda buat muter-muter komplek ya, ke masjid ya, ke main poli ya, ke apa-apa, beda-beda gini kuat juga. Pakai ngencengnya pakai impact guys, mesin meruk meruk gitu ya. Oh, mantap. Nanti ini di kelet pengen dihitam semua, bisa dipilok kan ya, nih oleh Mas Rohim ya, dikeletin semua stikernya guys, langsung kabur tuh lihat kamera tuh Mas Rohim tuh. Nah, ini rantainya kita pasang, rantai barunya, dan rantainya otomatis kena hujan panas dia udah nggak bisa pakai ya. Ini kawan kita tuh pakai kaos Argentina ya, masang rantainya diperhatiin, ini gimana masangnya bang ya, sambil ngobrol ya,
kita bareng-bareng bengkel-bengkelnya. Senang banget ya, ganti ini ya, ganti ini ya, ganti ini ya, ganti semua. Lama ini rantainya lama guys. Nerupan yang ini tuh, bayangin aja yang lainnya. Tuh, sekarang kita mulai dah. Nah, kita coba kemampuan si manuturnya. Ini baru dipasang ya, belum dimaksimalin ya. Bagus kena semua. Inner kabel paling nggak nyampe berapa jam mau kita selesai guys. Kita temunya kan banyak ya. Kita coba lagi tadi kan awal nih sampai atas tujuh kan. 7 speed semangat turun semut juga. Kalau nggak semut ya kasih aja bulan ya kan semut lagi. Hidup bagus lumayan ya. Kita potong sisanya kasih tutup. Sakit guys, kerennya kita nah ini yang punya senang banget bahagia lah langsung dicobain. Oke ya, sudah nyampe mampir sama kita semua, udah nonton semua ya, makasih banyak ya. Kita langsung dicoba guys. Adiknya menyusul. Assalamualaikum.